persiapan lo apaan? Gak ada persiapan gue, paling besok nol lagi. Yakin lo? Kalau lo nol lagi, lo mau bokap lo ngebandingin sama saudara tiri lo itu? Halo? Halo, Sak? Sak? Jalan Pandawa Raya nomor 1 Sukarame Bandar Lampung. Keinginan lihat berhasil nggak Santi, teman kosan gua. Dia cerita katanya udah seminggu ini temennya kesurupan gitu. Katanya sih ketempelan, parah banget gak sih? Parah-parah, gua juga tahu itu.
Dan itu nyermin banget tau gak? Rumah gua itu cuman beda 2 rumah dari kosan dia. Tiap malam dia tuh nangis, malam berikutnya dia tuh ketawa kayak orang gila. Dan itu nyermin banget tau gak? Iya, gua denger dia ngejalanin ritual aneh gitu di kamar kosnya. Dia liat video tutorial di YouTube tentang cara sukses singkat dalam ujian. Astagfirullahaladzim, itu sama aja menduakan Allah tau gak? Satu-satunya cara biar dia dapet apa yang dia mau itu bukan dengan cara ritual yang dia lakukan, tapi dengan cara berusaha dan berdoa. Kita yang berusaha dan Allah yang bantu kita lewat doa. Gimana kalau kita coba? Iya, lo aja sana. Ingat Nat, itu perbuatan syirik, dilarang sama agama. Kamu jangan aneh-aneh deh. Aduh, oke anak-anak, sekarang kita akan mulai ujian pada hari ini. Kerjakan dan jangan buat kegaduhan. Iya, ya. Baik anak-anak, waktu tersisa 5 menit lagi. Bagi yang sudah selesai, silakan dikumpulkan. Sat, bangun Sat. Kita lihat besok. Mantra ajaib ini manjur nggak buat ujian gua? Kalau gua lulus ujian, boleh lalu gua pakai. Cukup.